Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Apa kabar semuanya? Oke, semoga selalu sehat dan selalu bahagia untuk trading di mana aja. Dan jangan lupa untuk selalu jaga imun, untuk jaga kesehatan, rajin olahraga, dan makan makanan yang bergizi untuk terjauh dari virus. Oke guys. Oke teman-teman, ya kali ini saya lagi di satu tempat yang sering saya kunjungi untuk tahun ini karena lagi off season, nggak ada race, jadi saya banyak pergi-pergi untuk ya menyapa teman-teman di mana aja. Tapi kali ini saya lagi di satu tempat teras MTB teman-teman, dan banyak sekali pernak-pernik sepeda dari aparel sampai part sepeda sampai sepeda juga available di sini. Teman-teman bisa kunjungi di sini buat lihat produk-produk yang keren-keren. Dan di situ ada juga produk Ewing yang sangat mahal, sultan banget guys. Dan teman-teman bisa cek linknya di atas sini buat lihat video Ewingnya. Well, oke, kali ini di Teras MTB ada satu produk baru yang baru datang ini, hot item. Well, cek dulu highlight berikut ini. Oke teman-teman, ini dia produk terbaru dari XT Racing Shock yang ada di Teras MTB. Barusan landed ini guys, ini perlu dicek dulu ini. Oke, ini satu produk tuh XT Racing Shock, ini produk racing, jadi dia lebih spesifik untuk race ya. Dia tersedia dua varian produk yaitu fork dan rear shock. Untuk produk yang pertama kita unboxing, kita buka forknya dulu. Well, ini untuk slogannya to XT ini your podium and cool. Jadi ini benar-benar spesifik untuk racing ya. Jadi nanti kita coba detailnya seperti apa, kita cek langsung aja. Yo. Oke guys, ini sebelum kita buka unitnya, kita ambil unitnya. Ini ada kayak ini instruction, terus ini juga ada manual book, racing user manual. Ini ya dapat usernya. Terus ini ada basic setting atau tuning, jadi teman-teman bisa pakai ini untuk referensi buat awal settingnya dengan disesuaikan berat badan. Ini bisa dipakai misal 50 dan sebagainya, ini bisa ada tabel chartnya di sini, jadi sangat membantu buat kita basic settingnya. Nanti tinggal disesuaikan dari karakter ridernya untuk di track mana, jadi ini bisa disesuaikan. Ada high speed, low speed compression, dan ada rebound dan sebagainya, nanti kita cek langsung ke fisiknya. Oke, berikutnya nih, wow, ada pompa shocknya guys. Jadi setiap pembelian fork to XT ini teman-teman dapat free pompa shocknya, ini free. Terus include ini ada untuk drat forknya itu. Nah ini terus sama ada stikernya. Oke. Okay. Oke, ini karena produk ini quality controlnya sangat, mungkin ini masih bisa dibilang kayak company-nya mungkin belum terlalu besar, tapi dia udah specific racing. Dia ada product quality control-nya, dia diisi cara manual juga di sini, jadi cukup trusted. Dan di sini ada disebutkan kayak ini sudah dites di mesin dyno test, terus click settingnya, rebound semua sudah dikontrol, jadi all perfect dan siap untuk dipasarkan dan untuk ready untuk dipakai untuk semua user yang pengen pakai ini. Oke, okay, next kita buka lagi. Oke, okay, ini untuk di dalamnya teman-teman nanti dapat free mood guard, keren mood guardnya. Terus selanjutnya ada extension loop dari 2XT tadi, jadi bisa dipakai untuk melumasi extension biar lebih frictionnya low, jadi biar lebih licin, lebih bagus untuk performance dari suspensinya ya. Oke, dan ini juga bisa teman-teman dapatin langsung di Teras MTB. 2XT ini ada di depan itu, jadi kalau butuh ini bisa langsung pakai. Oke, langsung ke unitnya. Pam 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 pam. Oke, ini looks-nya sih kayak skin merek Kenkrik ya. Jadi dia desainnya nggak terlalu heboh juga, tapi juga cukup simpel. Ini untuk kenap-kenap kompresinya, terus ini untuk di
bagian air springnya ini juga cukup elegan. Dia didesain dengan finishing anodized gloss gitu, jadi cukup simple dan looks good. Ini untuk reboundnya juga besar ininya, jadi lebih enak ini guys. Yang menarik lagi ini adalah stair tube-nya, dia didesain lebih slim. Terus ini juga taper, tapi ada shock di bawahnya ini, jadi kayak di shock terus akhirnya ditambahin ini ada adaptor untuk tapernya. Nah mungkin dia didesain nantinya akan ada yang bisa taper atau enggak tahu ya, tapi ini looks-nya cukup unik, beda dengan taper pada umumnya. Dia lebih besar dari sini, langsung full aluminium, dan ini full aluminium tapi agak kecil tapernya, terus di sini ada shock tapernya ini, nice. Oke, untuk desainnya juga ini kita lihat grafisnya cukup simple, black on black dan hanya warna grey gitu. Terus ini untuk o-ring, untuk shock settingnya ini hijau. Nah ini terus bagian atas ini yang kecil untuk low speednya, low speed compression. Terus yang bawah ini untuk high speed compression. Wah, kita coba putar. 1, 2, 3, 4. Oke, ini untuk high speed compressnya ada 14 klik ya, jadi sedikit terasa agak jauh roomnya, jadi mungkin ini untuk spesifik settingnya jadi lebih cepat ya, jadi nggak terlalu banyak kliknya juga. Low speednya ini juga sedikit agak keras, jadi lebih agak smooth gitulah, jadi hampir malah nggak ada kliknya ini guys, jadi bisa mungkin tuningnya agak sedikit punya feel di tengah putaran gitu, jadi nggak harus sampai klik gitu. Oke, ini untuk air springnya kita buka. Wow, teknologinya ini ada dual chamber ya. Nah, yang satu ini adalah kalau mungkin di fork Ohlin dia udah ada negatif dan positif chamber. Jadi ya, mungkin teman-teman bisa bayangin kalau teman-teman memompa shock pada umumnya kayak rock shock ataupun fork itu kan, itu yang teman-teman isi adalah positif chambernya, dan untuk negatif chambernya itu untuk biasanya di bawah ataupun ada dua knob seperti ini yang untuk merespon balik dari positif chambernya itu, bla 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 lah. Teknisnya seperti itulah untuk negatif dan positifnya ya. Oke, ini untuk knob ribbonnya di sini kita cek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Knob ribbonnya ini ada sekitar 20 atau 22 klik, jadi ini sangat range-nya luas, teman-teman bisa banyak pilihan untuk ribbonnya. Nice guys, ini cukup menarik. Oke, ini udah 15 bus juga untuk TA-nya, dan didesain hampir kayak taper gitu, jadi yang tengah dia shape-nya agak lebih kecil, jadi mungkin untuk lightweight-nya juga udah dipikirkan. Menarik ini. Di sini juga ada untuk tabel basic settingnya tadi. Untuk tuningnya teman-teman bisa ada table chart-nya di sini, bisa dipakai untuk nyeting suspensinya ya. Oke, ini kalau saya lihat shape-nya mirip kayak Lyric ataupun Boxer, tapi beda. Tapi overall nice ini, sangat cool guys. Oke, kita langsung buka rear shock-nya. Kita singkirkan dulu. Oke teman-teman, lanjut kita buka 2XT Racing Shock rear shock-nya. Oke. Oke, untuk pertama kita buka. Wes, langsung dapet. Ini ada semacam clip, sear clip buat lock, itu nggak tahu buat apa, dan stiker lagi. Oke, terus unit yang pertama kita dapat spring ya guys. Jadi ini ada 2XT 117375. Ini untuk springnya bawaannya, jadi ada dua, mantap. Terus ini juga ada bushing yang bisa dipakai untuk mungkin tergantung shock ukuran berapa. Ini ada bushingnya bawaannya. Nah ini dia. Ini dia guys untuk suspensinya, rear shocknya dia looksnya hampir sama dengan forknya ya, elegannya juga warnanya agak gold muda gitu, menarik. Oke, ini ada dua spring tadi yang kita lihat 375 dan ini 350, dan untuk panjangnya progresif ya karena dia sangat pendek, jadi 117, dan ini dua-duanya 117 dengan beda beratnya 375 dan 350. Nah ini tinggal disesuaikan untuk karakter riding dan posisi, mungkin tergantung sama track di mana teman-teman mau riding, mau yang lebih soft ataupun yang lebih hard, bisa pilih antara dua spring ini, jadi bisa di adjust. Dan mungkin kalau teman-teman bisa butuh yang lebih soft lagi, bisa order langsung ke Teras MTB buat order part semua inilah.
Oke, ini kita langsung lihat cek fisiknya. Jadi di sini ada modelnya tetap seperti pada umumnya suspensi high end ya. Dia ada piggyback di sini. Terus dia juga ada, mungkin ini udah pakai nitro ya. Jadi nitrogen, jadi lebih dingin untuk angin yang ada di piggybacknya ini. Jadi tekanannya mungkin udah stabil dan lebih dingin kalau untuk nitro. Dan di sini ada juga knob low speed dan high speed dengan kunci L dan kunci berapa ini? 8 atau berapa ini? Nah, jadi bisa di adjust untuk kompresinya. Terus untuk di sini udah ada lock compressionnya. Jadi tinggal open ataupun di lock. Tinggal nanti mau teman-teman pedaling mau nanjak bisa di lock dan untuk turunan bisa di close lagi. Oke, ini udah tipe Trunion. Jadi beberapa frame di tahun 2020-2021 tuh sudah banyak mengeluarkan tipe shock untuk mountingnya ini pakai Trunion. Jadi ini juga udah update ke tren sepeda modern, cukup nice ini. Terus di sini juga untuk detail lock ringnya ini juga nggak terlalu solid, jadi dibikin agak lubang-lubang itu mungkin untuk performa lightweightnya ya. Jadi biar lebih ringan dan untuk tampilan performanya juga bagus ini guys. Terus di belakang ini ada ribbon. Nah, ribbonnya kita cek coba ada berapa klik. Las. Oke, untuk knob ribbonnya dia udah pakai sekitar 12 klik. Jadi cukup wide option juga untuk ribbonnya. Jadi teman-teman bisa ngejust segimana cepatnya dengan detail klik yang lebih banyak ya. Oke, very nice. Mirip-mirip seperti Vok RC4 gitu guys. Tapi jelas ini performanya mungkin harusnya lebih spesifik lagi karena ini didesain untuk racing. Jadi seperti yang kita tahu slogannya tadi tuh, your podium and your goal. Jadi ini emang racing good dan teman-teman bisa nyobain ini dan bisa dapetin ini di Teras MTB. Oke, teman-teman, mungkin pada bertanya-tanya udah dari awal kita udah jelasin secara spek detailnya dengan kelebihannya ini tadi untuk fork ada negatif dan positif chamber dan dia memang untuk suspensi kita butuh preload yang mungkin sedikit progresif kalau untuk racing ya, jadi bisa diatur angin plusnya dan minusnya jadi biar lebih balance dan lebih progresif lagi. Terus untuk knob rebound juga oke, ini low speed dan high speed. Terus reboundnya juga, dan ini juga sepertinya kalau ini untuk setup sepeda enduro ya, karena dia ada pedal locknya ini, lock kompresinya, jadi untuk efisiensi pedaling ini bisa pakai yang tipe ini. Oke, untuk harga kita udah jelasin ya tadi secara detail speknya, dia detailnya memang beda dengan suspensi pada umumnya, dari tear tube-nya, terus ini dari detail lock spring-nya di bawah ini, terus shape untuk drat lock spring-nya ini tadi dan sebagainya, ini sangat-sangat detail banget dan ini cukup elegan dan wah ini sangat mewah guys, mewah banget. Oke, untuk harga, jadi jadi terus ini mau ngomongin harganya berat guys. Oke, langsung aja untuk harga satu unit fork Extreme Era ini untuk forknya dengan harga 25 juta guys. Sabar, aman, mantap ini. Nanti kita coba performanya di track seperti apa, karena ini jelas harusnya lebih spesifik dan kita untuk racing harusnya lebih good. Oke, terus untuk rear shocknya ini dia sedikit lebih kecil secara fisik, jadi lebih murah dan beratnya lebih ringan. Oke, untuk rear shock to XT racing shock tipenya ini Storia V3, jadi ini V3, jadi made in Italy ya untuk produknya ini guys, jadi custom made by someone di Italy sana pokoknya. Oke, untuk rear shock dia harganya sekitar 15 juta, ini 25, ini 15 juta. Gimana guys? Worth it or not depend of you with your pocket. Money in your pocket. Oke, memang ini kalau kita ngomongin budget memang wow sekali ya, tapi kita butuh performan, kita butuh perform juga. Nah, mungkin ini jadi salah satu option buat teman-teman kalau pengen tampil beda ataupun tampil dengan elegan seperti ini, bisa di meet and match dengan frame ataupun dengan part-part yang lain biar lebih bisa melihat, membuat teman-teman menjadi beda. Oke, gimana? Mantap gak guys? Semoga saya bisa merasakan performan dari suspensi ini, baik rear shock ataupun forknya. Sebenarnya saya pengen ini bisa dipasang di Nomad. Gimana bos? Oke, di belakang itu ada Om Widi ya.
Oke teman-teman, buat yang downhill lovers, teman-teman bisa juga dapetin rear shocknya ini dengan tipe Arma HBC V3, dan dia travelnya jelas lebih panjang, mungkin tanpa ada lock dan sebagainya itu, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan sepedanya teman-teman masing-masing. Mantap. Oke, untuk sebenarnya untuk order dari 2XT ini sebenarnya dia lebih spesifik, karena seperti yang kita lihat tadi slogan dia, your podium and goal, itu adalah satu tagline yang kuat untuk racing ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dari karakter riding ataupun sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa custom untuk setup ataupun order dari suspensi ini, baik fork ataupun rear shocknya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dari karakter riding masing-masing, jadi bisa order custom baik dari spring atau valve sistemnya, jadi untuk kompresinya seperti apa, sensitivity-nya seperti apa, teman-teman bisa langsung order dengan mengisi chart dan bisa disesuaikan dengan berat badan dan karakter riding masing-masing teman-teman. Ini cukup menarik guys, jadi bisa order custom lah intinya. Jadi mungkin kalian suka riding fast ataupun smooth dan sebagainya, bisa disesuaikan. Oke, okay? Sedikit bad newsnya, dia belum prefer untuk produksi yang double crownnya, tapi ya ini bisa untuk kita gunakan untuk meningkatkan performa untuk sepeda downhill ataupun enduro dengan rear shocknya juga bisa maksimal, tapi mungkin untuk sementara masih enduro yang bisa dimaksimalkan guys. Well, okay, teman-teman, itu tadi review produk baru yang ada di Teras MTB, yaitu 2XT Racing Shock dengan spesifikasi yang lebih custom, dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Well, okay, semoga menginspirasi, atau teman-teman pengen nyobain performa suspensi ini bisa langsung datang ke Teras MTB. Okay, sampai ketemu lagi di konten-konten Fight TV, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Well, sampai ketemu lagi. See you. Dadah.